agak sedikit terlambat, tapi memang saya diperintahkan oleh Bapak Kapolres untuk langsung menyampaikan bahwa memang kami kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Kurniawan alias Roy Koyosi Yosi, dan pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat, itu ditemukan ada barang bukti psikotropika. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman kasusnya, dan kelanjutannya akan kami kabarkan. Untuk sementara itu saja dulu. Dan tidak ada pertanyaan. Bu, itu ya? Penangkapannya hari Rabu atau hari Kamis, Bu? Kenapa? Penangkapannya tadi Bu bilang hari Rabu. Tapi hari Rabu, hari Rabu jam 5 sore. Bukan hari Kamis ya, Bu? Bukan, hari Rabu jam 5 sore. Jenis psikotropikanya apa, Bu? Tadi sudah saya sampaikan jenis-jenisnya psikotropika. Dan pada saat kita lakukan tes urin, dia positif benzo, ya. Oke, teman-teman. Kondisinya kondisinya sangat baik, sangat sehat, ya. Dan orang tuanya juga berkunjung. Kemudian apa lagi? Mau ditanya kan? Pendamping. Itu kurang lebih ada 11 butir. 21 butir ya. 21 butir, maaf, 21 butir, ya 21 butir, psikotropika. Jenisnya apa? Oke, teman-teman. Saya kira nanti akan dijelaskan kelanjutan oleh Bapak Kapolres atau Bapak Kabit Humas ya. Terima kasih. Rencananya kapan, Bu? Rencananya kapan?